close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Assalamualaikum. Halo Mam, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Hari ini aku mau sharing kegiatan aku ya Bun. Ini dimulai dari menjelang buka puasa. Di sini aku pertama mau bikin ini Nutrigel cincau. Aku ada ini ya Bun, nyetok Nutrigel cincau ini. Jadi aku bikin sendiri aja, ataupun kalian bisa beli aja di warung atau di pasar ya untuk cincaunya. Di sini aku cincaunya bikin sendiri, dan aku tadi baca untuk takaran airnya itu pakai 3 gelas air ya Bun. Nanti juga aku bakalan tambahkan gula pasir sebanyak 8 sendok aja. Nah, aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Semoga bermanfaat, ambil yang baik dan buang yang buruk ya Bun. Semoga menginspirasi selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, udah aku tambahkan juga gula pasir tadi ya Bun, 8 sendok makan aja. Tapi kalau nggak pakai gula pasir juga nggak apa-apa ya, sesuai selera. Ini langsung aja aku aduk-aduk sampai tercampur merata dengan api kecil aja ya Bun, ataupun sedang, sampai dia benar-benar mendidih ya. Setelah itu kita matikan kompornya. Ini udah mulai mendidih, dan juga tadi sebenarnya udah hampir tumpah ya Bun, kena tungku kompor aku, kotor banget. Jadi langsung aja aku lap-lap ya. Nah, ini aku langsung aja salin ke tempat wadahnya. Ini sesuai selera, wadahnya yang bulat ataupun yang model panjang gini ya Bun. Ini karena cincau, bukan agar-agar ataupun puding gitu, makanya aku pakai ini tempat wadah yang biasa aja ya. Soalnya nanti mau aku potong, mau aku iris-iris juga nanti, atau aku parut. Ini aku bersihkan dulu kompornya, takutnya dia nanti menempel dan apinya nanti jadi merah ya, bekas air cincaunya. Selanjutnya di sini aku mau bikin kuahnya juga ya Bun. Ini kuahnya aku kasih daun pandan 2 lembar, aku ikat simpul. Kemudian aku kasih juga gula merah, aku beli setengah kilo. Di sini gula merah setengah kilo 8.000 ya. Kemudian aku tambahkan kelapa parut yang udah aku blender ya Bun. Ini kelapa parutnya aku beli separuh aja ya, aku pakai separuh aja. Semoga cukup lah untuk kuah atau minuman takjil nanti ya. Di sini yang aku banyakin itu adalah gula merahnya ya Bun, biar dia kental dan manis juga ya. Soalnya nanti dia kecampur sama es lagi, jadi dia biar lebih manis nanti ketika buka puasa. Ini aku blender kelapanya sampai 2 kali ya Bun, jadi dia biar agak banyak juga untuk air santannya. Gimana Bun kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, lancar terus rezekinya dan puasanya. Masih penuh atau ada yang udah bolong ya di sini puasanya? Boleh komen di bawah. Oke, ini udah selesai, langsung aja aku aduk-aduk ya Bun. Ini aku aduk-aduk sampai tercampur merata dengan api kecil aja ya, jangan besar, soalnya kan kita di sini masak santan bersamaan dengan gula merah. Nah, di sini kalaupun para moms dan bunda nggak punya santan, boleh pakai susu cair juga ya, susu UHT ataupun susu yang lain, pakai susu putih gitu, dicampur nanti dengan cincaunya. Ini pokoknya aku aduk-aduk terus sampai dia benar-benar mendidih ya Bun. Alhamdulillah nanti hasilnya kental juga untuk cair gula merahnya ini ya, atau santan gula merahnya.
alhamdulillah larut juga nih ya Bun, gula merahnya tadi gede banget dan dia mencair juga bersamaan santannya. Ini kayaknya udah cukup, aku langsung aja matikan kompornya ya. Aku tunggu dulu sampai dia dingin. Nah, sambilan itu aku juga bikin kentang goreng untuk buka puasa kita nanti ya. Ini kentang goreng yang baru kemarin aku beli di dekat rumah, 1 kilonya itu 8.000 aja ya. Ini kentang goreng aku bikin kayak frozen gitu ya Bun, kentang frozen model-model panjang. Tapi resepnya kan ini resep rumahan ya, bukan resep kayak KFC gitu. Nah, di sini step selanjutnya adalah aku taruh kentangnya ini ya Bun di wadah food container. Ini aku taruh semua ya, bakalan aku goreng juga. Selanjutnya di sini aku tambahkan garam secukupnya aja atau sesuai selera. Di sini aku agak-agak banyakin gitu ya Bun biar agak asin gitu untuk kentangnya. Dan juga aku tambahkan tepung roti atau tepung terigu. Kalian juga boleh pakai tepung maizena. Tapi aku lebih suka pakai tepung terigu ya Bun. Nah, aku bikinnya kayak gini aja ya Bun, dicampur tepung terigu sama garam. Nah, ini dia aku goreng langsung ke wajan ya, ke teflon. Goreng dengan api panas ya. Sebenarnya ini juga udah pernah aku share tapi di Instagram ya Bun, di video aku di Instagram di reel. Kalian boleh follow Instagram aku @shafia.tiara, linknya aku letak di description box ya. Tapi di sini di YouTube baru aku share kali ini ya untuk bikin kentang goreng. Sebenarnya kami sering banget bikin kentang goreng ya Bun, cuman entah kenapa aku malas aja untuk nge-record masak-memasak ya. Nah, ini selanjutnya juga Kakak Fatiha udah merengek-merengek minta ini buka puasa pakai sosis. Ya udah aku bikin ya pakai sosis. Jadi anak-anak aku nih ya Bun, kalau udah ketika sore ada asar ya, bahkan setengah jam lagi mau buka puasa tuh udah merengek-merengek dan nangis minta buka. Rasanya sabar kali ya Bun, ternyata ngajarin anak mau puasa. Ya Allah, padahal sedikit lagi ya, sedikit lagi mau buka, tahan dulu nak, tahan dulu. Gitulah pokoknya, banyak kali drama sama anak-anak ini ya. Kalau udah mau buka puasa gitu, udah setengah jam lagi, bahkan 10 menit lagi mereka tuh gak tahan ya Bun. Kayaknya aku ini bakalan harus ini nenangin anak-anak biar tetap tenang gitu ya, tetap tahan agar puasanya lancar sampai maghrib. Doakan aku ya Bun ya, biar aku semangat ngurus anak-anak, bisa mereka puasanya lancar sampai maghrib. Oke, ini kentangnya udah mulai kering dan mulai masak juga ya Bun. Langsung aja nih aku angkat ya semuanya. Ini sebenarnya aku juga belum ada masak lauk pauk ya Bun. Kari ayam aku semalam tuh masih ada, terus juga sambal teri kacang tuh juga masih ada ya Bun. Jadi aku utamakan dulu masak yang agak ringan-ringan dulu ya, simple banget. Sosis ini, sosis so nice. Kalau kata Kakak Fatiha ya, dia ini udah nangis-nangisnya di belakang, sosis so nice ya Mi, sosis so nice ya Mi, masak Mi, katanya gitu ya. Ini juga kentang goreng simple banget. Pokoknya aku belum ada masak lauk pauk ya Bun. Masakan semalam tuh masih ada, aku tinggal angetin aja ya, soalnya aku simpan di kulkas. Ini dia Bun sosisnya, lumayan banget lah untuk buka puasa kali ini ya, simple banget. Dan selanjutnya di sini aku persiapkan untuk cincaunya juga. Ini cincaunya udah mulai mengeras ya Bun, aku simpan juga tadi di kulkas. Ini bakalan mau aku potong, mau aku parut gitu ya. Ini juga minuman takjil ini aku lihat kok kayaknya viral gitu, aku pengen coba. Di YouTube aku lihat nih banyak banget ya Bun resepnya cincau ini. Alhamdulillah jadi juga ya Bun, jadi cincaunya. Ini dia aku langsung parut aja. Ini parut ataupun kalau nggak diparut dipotong-potong memanjang juga boleh ya, sesuai selera.
ya Bun hasilnya yang aku parut tadi cincaunya, kayaknya cukup lah untuk bisa bikin 2 hari ya, untuk hari ini sama hari esok untuk cincaunya. Dan ini juga ada kentang goreng dan sosis so nice, itu juga ada saus aku kasih, dan juga minuman gula merah tadi ya, santan gula merah tadi aku taruh di ceret. Nah ini karena aku nggak punya gelas-gelas ice tea stick gitu ya Bun, jadi aku pakai ini aja, wadah tempat minuman plastik. Kemarin kan aku ada ini ya Bun, arisan keluarga di rumah aku ya Bun, ternyata ini tuh masih ada aku lihat stoknya, jadi aku pakai aja untuk minuman takjil kita di rumah ya untuk buka puasa. Ini pertama aku stepnya aku kasih es batu ya dulu semuanya, pas banget ini ada tinggal 5 ya untuk kami di rumah. Nah selanjutnya baru aku kasih cincau ya Bun di atasnya masing-masing nih semua ya. Nah, pas banget ada 5. Ini cincaunya terasa enak banget, dicampur dengan santan gula merah itu ya Bun, terasa banget bau-bau ini, wangi-wangi daun pandannya. Ini ternyata aku bikin ya Bun, seger banget, ternyata enak banget, dan manisnya itu pas, santan gula merahnya ini juga kental banget. Jadi dalam hati aku, kenapa aku nggak bikin kayak gini dari dulu ya, ini kan simple banget dan mudah, gampang juga ya. Kalau nggak ada Nutrijel cincau, kita bisa beli cincau sendiri ya di warung ataupun di pasar, tambahkan es batu sama santan gula merah, itu ternyata rasanya manis ya Bun, enak banget, seger banget. Alhamdulillah di sini kami buka puasanya aku tuh terasa ketagihan, dan rasanya ini seger banget ya Bun, manisnya pas, dinginnya pas, ya Allah alhamdulillah, rasanya senang banget bisa bikin sendiri ya minuman takjil di rumah. Jadi nggak mesti beli ya Bun, bikin sendiri pun bisa ya di rumah, jadi lumayan dapat banyak, bisa untuk nanti habis terawih, ataupun nggak bisa minuman teh habis terawih, bisa untuk besok juga. Ini yang lahap banget aku kayaknya nampak di video ya Bun, bakalan tambo-tambo juga aku nanti ini ya. Di sini yang kenceng banget kayaknya aku ya Bun minumnya ya. Nah ini dia cincaunya tuh udah mau habis ya di cup aku, jadi aku ambil lagi cincaunya di dapur, jadi aku tambu-tambu nih ya Bun, cincaunya, es batunya, sama ini santan gula merahnya. Pokoknya di sini yang tambu-tambu tuh aku ya Bun. Kalau Abi Fatihah bilangnya ini cupnya kecil kali Mi, ganti dengan gelas yang besar katanya gitu ya, jadi nanti aku bakalan ganti juga dengan gelas yang besar. Alhamdulillah ya Bun untuk menu berbuka kali ini, alhamdulillah anak-anak tuh suka dengan minuman takjil yang aku bikin, es cincau ini gula merah ya pakai santan, kalau nggak pakai santan pakai susu juga boleh ya sesuai selera, sosis so nice, dan juga kentang itu juga ada bung habis. Ini dia Bun untuk ini minuman takjilnya. Aduh ya Allah segar banget, aduh kok posting siang-siang lah aku nih ya. Manis semuanya habis kecuali santan gula merahnya itu ya, makanya itu santan gula merahnya itu aku simpan aja di kulkas untuk besok, sama cincaunya juga ya, satu lagi masih ada di kulkas juga. Dan ini dia aku tambo-tambo lagi ya Bun untuk es cincaunya, aduh enak banget, seger banget ya Bun, maafin aku ya Bun postingnya di siang hari, ya Allah Tuhanku. Alhamdulillah Bun dapat rezeki dari yang punya rumah ini, Bude ngasih soto ayam, soto daging ini ya Bun, ternyata isinya sama perkedel, alhamdulillah wa syukurillah. Pas banget aku memang belum ada masak lauk ya Bun. Dan lanjut ini ketika sahur aku tuh udah lemas banget ya Bun, udah sampai ngantuk, dan sebenarnya aku tuh malas banget mau masak ya Bun, tapi malas masak, akhirnya hidup juga ya kompornya. Tadi aku ada masak ikan lele goreng pakai bumbu racik, dan juga ini ya mie goreng ya, mie sedap goreng, dan juga susu untuk Bi Fatihah sama anak-anak ya Bun. Sebenarnya aku mau bikin tumis buncis wortel gitu,
tapi udah kelewat kelamaan banget nantinya ada mau azan ataupun imsak, makanya aku pakai mie goreng aja lah ya bun. Dan ternyata aku lihat nasi aku pun itu sedikit banget di kosmos ya, di rice cooker, jadi ini kebanyakan mie goreng ya bun daripada nasi. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah ini aku sulangin anak-anak, udah beberapa hari ini mereka tuh nggak mau makan bangkit gitu ya bun, nggak mau makan di depan, aku panggil-panggil gitu nggak bangun-bangun. Akhirnya aku paksa duduk di sini di dekat kasur dan aku sulangin juga ya, soalnya kan mereka ini harus puasa ya, aku latih puasa, takutnya kalau nggak sahur nanti mereka kasihan, kayak gini aja puasa udah makin kurus ya. Macam aku tuh nggak tega banget lihat mereka puasa, tapi ya mau gimana lagi ya bun, kapan lagi mereka belajar puasa kalau nggak dari sekarang. Semoga sehat-sehat selalu lah untuk kakak Patia sama Kanja ya puasanya. Di sini karena nasinya tuh sedikit, aku nggak tahu ya bun, dan aku nggak periksa, aku kira tuh masih banyak gitu pikiran aku ya bun, ternyata sedikit. Untung aja ada tambahan ikan lele goreng ya. Jadi setelah makan sahur, di sini juga udah azan subuh ya bun, langsung aja aku bilangin sama anak-anak tuh sholat subuh, mereka nih malah tidur pula ya. Jadi aku sering banget melatih lagi, bukan hanya sekedar puasa ya bun, melatih juga untuk sholat semuanya ya Allah. Kayaknya rasanya sabar banget ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya bun video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Dah.